Selamat siang teman-teman, bertemu kembali dengan teman sebat. Di video kali ini kita akan mencoba mereview ya teman-teman, rokok kembali. Di depan kita ini udah ada rokok, mereknya itu Serasa. Seperti ini teman-teman, untuk produknya. Ini kretek, sigaret kretek. Baru beli tadi di toko kelontong sih, karena penasaran. Ini harganya sekitar Rp7.000. Untuk kemasannya seperti ini, warnanya coklat. Saya Serasa sigaret kretek 12. Untuk informasi tarnya itu ada 44 mg tar dan nikotinnya ada 1,9 mg. Ini lagi-lagi SKT ya teman-teman, karena ini adalah sigaret kretek. Dia adalah SKT, sigaret kretek tangan. Untuk produksinya ini dibuat oleh PT Arta Jaya Abadi Bersinar Tulungagung Jawa Timur. Ini rokok Tulungagung ini teman-teman. Harganya Rp7.000. Ini karena saya penasaran juga, tadi coba aja beli ini rokok ini, merek ini Serasa. Oke, langsung saja kita buka ya teman-teman. Ya tidak penasaran, kita coba buka seperti apa dalamannya dan rasanya. Untuk packingnya lumayan rapi sih ini. Packingnya lumayan rapi, masih dipakai plastik di dalamnya agar tidak ngabar atau menjaga rasa dari rokoknya itu sendiri ya teman-teman. Untuk batangnya seperti ini ya, ada warnanya ini oranye juga, coklat oranye seperti ini. Terus ada tulisannya Serasa, ada lingkarannya kecil itu. Ini cukup aromanya sih enak sih, agak nendang. Kali ini kita sendiri aja ya teman-teman, karena ada dibantu teman. Ini rasanya tidak terlalu nyetak itu ya, dia lebih nggak kuras ternyata. Saya kira tadi kuras banget karena ini 44 mg tarnya. Ternyata dia tidak terlalu berat sih, hanya saja untuk rasanya dia tidak terlalu seperti namanya Serasa mungkin. Hampir mirip rokok yang kemarin kita review ya, mereknya Army itu ya. Dia hampir kayak ampang gitu, dia tidak terlalu berasa seperti kayak padat atau lebih gurih itu tidak. Dia lebih kayak soft tapi nggak segera juga, tapi nggak kuat banget rasanya. Ini kalau distribusinya sendiri teman-teman, karena ini saya sudah menemukan di daerah saya, mungkin ini juga mulai menyebar sih di daerah Jawa Timur lainnya, terutama di daerah Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Ponorogo dan sekitarnya sih sudah ada banyak sih. Ini kalau saya kategorikan hampir mirip dengan Viper atau sekelasnya si Ziga, Ziga Kretek gitu dia. Dia
karena kompetitor juga dengan harga yang miring, mungkin ingin merebut pasar juga sih ya, dengan harga yang relatif masih murah sih, harga promo Rp7.000 aja. Kalau sama kopi masih enak sih rokok ini, enggak dek gitu enggak. Sekali lagi teman-teman, untuk konten ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak ya. Merokoklah untuk yang sudah cukup umur atau 18 plus. Konten ini juga tidak diperuntukkan untuk wanita hamil dan wanita menyusui. Untuk harga yang segini sih, asalkan ini tidak segar atau tidak terlalu berat sih, saya masih masuk sih, nggak terlalu yang kayak. Tapi pun ini nggak untuk harian sih, mungkin sampingan. Serasa. Kalau setahu saya untuk variannya masih tersedia yang ini aja sih. Setahu saya, mungkin ada teman-teman yang tahu boleh ditambahin di komen, kolom komentar di bawah. Buat yang penasaran silahkan coba di daerah toko-toko kelontong di daerah terdekatnya ya, atau bisa sih ini kayaknya online ada nih karena dia rokok baru, mungkin nyari di marketplace atau di online. Untuk rajangannya dia lebih besar-besar ini, padat juga rokoknya, dari batangnya ini padat, tapi ketika dihisap dia tidak terlalu berat. Boleh lah ini salah satu rekomendasi buat rokok. Menyesuaikan baju juga, kalau misalkan teman-teman lagi pengen ngerokok dan dananya mepet sih, boleh. Dengan harga segitu rasanya lumayan enak sih, nggak terlalu sedap ataupun keras gitu juga, nggak berat juga. Oke teman-teman, segitu dulu review singkat dari teman sebat. Dukung terus petani tembakau lokal Indonesia, sehat-sehat terus agar bisa menikmati nikmatnya rokok, rokok kretek atau rokok filter, rokok Nusantara Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya teman sebat. Dan akhir kata, salam teman sebat.